Ketua DPR Marzuki Ali dalam acara dengan Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PBPMI bertema pendidikan hukum dan advokasi di rumah dinasnya Jalan Widya Chandra 3 nomor 10 Jakarta Selatan Minggu mengapresiasi semangat para mahasiswa yang aktif dalam berorganisasi sebagai salah satu pilar dalam ikut mengawal proses demokrasi di Indonesia. Dalam pertemuan ini, Marzuki juga menyatakan prihatin atas buruknya opini publik terhadap kinerja para anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Namun hal ini sudah menjadi risiko selaku anggota Dewan. Menurut Ketua DPR ini, di negara sedemokratis seperti Amerika sekalipun, tingkat kepercayaan publik terhadap pejabatnya juga di bawah 50%. Politisi Partai Demokrat ini menambahkan, menurut hasil survei terkini harian Kompas, tingkat kepercayaan publik terhadap anggota DPR hanya pada kisaran 24-30%. Menurut Marzuki, rendahnya kepercayaan masyarakat hendaknya menjadi pemicu bagi kita untuk terus bekerja lebih baik. Semua itu harus dilawan dengan tindakan nyata, diantaranya dengan lebih banyak turun langsung ke masyarakat. Kita mendengarkan apa yang mereka butuhkan, lalu kita bantu mereka menyelesaikan masalahnya. Secara bertahap tidak bisa berubah seketika. Marzuki Ali menambahkan, membantu masyarakat tidak hanya berbentuk uang lalu diberikan begitu saja tanpa ada tindak lanjut dan pertanggungjawabannya. Kalau cuma diberi uang, berapapun jumlahnya pasti akan habis dan akhirnya balik pada keadaan semula. Mereka juga harus dibekali dengan manajemen keuangan, bagaimana cara membangun usaha, kemana memasarkan hasil produksinya, termasuk dikenalkan dengan konsep analisis SWOT. Ya, ini adik-adik semua, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini adalah kalau dalam konteks Nahdlatul Ulama, ini anak-anak muda NU menjalani pendidikan. Nah, kedatangan mereka ini tentu terkait dengan apa yang mereka dapatkan selama beberapa hari ini, pelatihan dalam bidang hukum terkait dengan tugas-tugas kedewanan. Nah, hari ini mereka minta bertemu. Tadinya akan di kantor, tapi kita laksanakan di tempat ini, rumah dinas, karena rumah dinasnya ada rumah rakyat juga. Kita berdiskusi dan kita saling mengisi lah. Tim Tipalman.com mewartakan.